Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya. Yo pecah itulah. Salam dari Wong Kitogalo. Kali ini Pak Guru bermain sebagai impostor. Alhamdulillah. Pak Guru kenapa alhamdulillah dapat peran buruk? Gak tahu juga ya. Dan Pak Guru tadi pakai kartu Space Cream malah dapatnya yang ya role menebar kejahatan. Oke, kita lihat ini Pak Guru, ini curiga bakal kena ramal. Ini yang sebelah kiri siapa sih kok belum mencet-mencet? Allahu Akbar. Ini aduh, ini Pak Guru ragu dan curiga, pasti Pak Guru sudah kena ramal ini. Siapa nih ya peramalnya? Tuhan, langsung ada tombol emergency. Ada apa ini? Kuharap belum ada yang mati. Oke, nice, belum ada yang mati ya guys ya. Mau ikut teori gua enggak, Bang? Ini impostnya ganjil semua, posisi di atas semua. Ini karena kenapa? Gasping sama si Ijo. Gasping sama si Ijo. Itu udah posisinya udah di atas semua. Ini kasta tertinggi soalnya, Bunglon sama si Undertaker. Oke, gue manut, gue cuma space crew, tugas gue ada spesimen di kantor, komunikasi, terus buang sampah sama oksigen. Nah, lengkap tuh misi gue tuh. Ping dulu ya, oke, ping dulu kita gas, berarti Cian perlu dijaga tuh. Cian peramal, siapa yang jaga peramal, ha? Mau gue jaga? Gue tugas nih si ping Arso. Soalnya si ping ini dia nempel-nempel mulu anjir. Tapi itu gua kecepatan nomor 1 ya bang. Mau teori nih apa bang? Teori algoritma bang. So tolong aku dong Arso, please Arso. Nanti saya kasih 10 like Arso. Tenang kamu itu baik Arso. Bisa dijaga, jaga. Kali mau diri saja. Jaga diri ya. Rainer aja ikut. Rainer ikut gua. Baca. Ramal sih. Ramal udah. Dah capek. Ramalnya tuh. Penyakitkan kuning doang. Mas, coba nih cek uang tunggunya. Ini tipping gas hijau langsung ya, langsung emergency ya, fix langsung menang, serius gue. Yakin aja sama gue, serius gue. Udah ping langsung hijau. Tolong emergency lagi ya, tolong nanti ya. Siapapun itu, okay, iya. Emergency gua enggak ada. Erik, siapa sih Erik sih? Erik, pada yang ngecil tuh. Apa Erik? Keburu Arso sih gua takutnya. Gua takutnya keburu Arso, cok. Lebih enak karena MR kalau gua takut. Ini kan pertama, ini gak mungkin cuma langsung kena, bang. Langsung MR W. Nomor aja sih, iya. Tapi free throw nanti. Dua sabotase ya, dua sabotase ya. Kar kekuatan nawarin dah ya. Soalnya pasti sabotase reaktor ini, pasti reaktor sabotasenya. Oke, Pak Guru yang dilempar. Oke, nggak jadi masalah, cuma permasalahannya ini teori baru kah atau apakah teori kasta tertinggi impostor? Angka ganjil paling atas itu teori dari mana? Tolong kalau ada yang tahu teori tersebut bagi info Pak Guru ya. Pak Guru pengen belajar teori kasta impostor tertinggi angka ganjil berada di atas. Oke, ini langsung di emergency lagi nih. Kita langsung digas aja. Biar kalau gak lanjut, kalau lanjut biar aku gampang gasnya. Udah langsung gas hijau ya, langsung gas hijau. Ini gue takutnya juga ini, cok. Nanti takutnya juga
kalau seandainya Pak gue kenapa terpotong duluan, nanti dia bilang gue aman ya tadi hari itu mana ada yang bisa lihat nah sudah susah kalau saya kalah salah apa kalau mekanik sudah susah tuh ini langsung pot aja ya hijau tua. Oke, gue ngikut aja ya. Lagian gak ada joker, cuma ada arsonis. Netral meresahkan. Baik gue tau. Netral, ini teori dari mana ya? Gue takutnya, ini takut doang nih. Bukan cuma seri dai gas ijo aja ya kata kau. Kalau dia Arsu percaya diri sekali nembak pot ijo. Terus Arsunya dia bisa ini dia bisa ngasih bensin ke semua. Dengan kalo teori kasta impostor tertinggi gitu. Pos itu Arsunya tinggal dikit lagi menang anjir. Oke, itu dia katakan teori kasta tertinggi impos. Udah manut aja cok, udah kasih gua tua deh. Ya, gak si Jo, gak si Jo deh. Lu kenapa orang? Orang kenapa Arso? Ya. Kenapa takut? Udah, kenapa? Ya udah, lu ikut aja. Ya mas, ya kan? Udah, lu ikut aja, udah. Arso, ya mas. Arso. Oke, beneran Ijo yang dilempar, otomatis gameplay kali ini selesai. Dan tapi Pak Guru pikiran timbul bertanya teori kasta impostor tinggi angka ganjil paling atas. Kita teori itu ditemukan di mana tuh bolehlah nanti Pak Guru coba. Oke, mungkin itu saja video Pak Guru kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini Pak Guru penuh tanda tanya untuk teori kasta impostor tinggi yang diterapkan oleh si Kuning. Si Kuning ini namanya siapa nih? Namanya pemuda tersesat. Oke, ini teori baru patut dipelajari karena mantap sekali ya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Guru pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, and share video Pak Guru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.